Assalamualaikum. Okay, saya hari ni nak share dengan anda cara saya buat nasi goreng yang simple ni, sesuai untuk anak-anak kecil, okay, yang tak makan pedas. Stay tune. So ni saya nak tumbuk sekejap lagi bawang putih, bawang merah dengan ikan bilis, ni ada kerik sikit dengan nasi. Sikit je nasi ni untuk dua orang je makan. So kat sini kayaknya cara saya simple lah. Kira boleh untuk anak-anak kecil makan. Okay, jom kita tengok macam mana nak buat nasi goreng yang simple ni. Okay, kita masukkan minyak dan kita tunggu minyak ni panas. Okay, dan kita masukkan bahan yang kita dah tumbuk tadi. Tumbuk kasar-kasar lah, ikutlah. Macam saya suka kasar-kasar sebab nak ada rasa-rasa sikit kan. Kena ni bawang putih, bawang merah dan juga ikan bilis. Gorengkan dia sampai dia betul garing lah, garing naik bau. Okay, bila dia dah garing naik bau, okay, saya masukkan sos tiram . Janganlah banyak sangat, sikit lah sebab kita punya nasi pun sikit. So resipi ni tak ada yang pedas-pedas sebab bagi anak makan kan. Dan saya tak akan bubur garam, okay, sebab kita dah masukkan sos tiram dan juga kicap, okay. So saya tak nak ada lagi menambah lagi rasa garam. Biar rasa dah cukup dah daripada itu sos tiram dengan kicap. Tak nak lebih garam dalam masakan, okay. Kita kena kurangkan garam kan, okay. Kemudian kita masukkan nasi goreng. Of course lah, nasi yang elok-elok ni yang paling sedap, yang kita nasi lebih hari malam lah. Nasi kita masukkan dalam sejuk, jadi dah kering. Kalau nasi anda baru masak dia macam nak membik kan, dia tadi kita tak shock lah buat goreng. Kemudian kita bawa rata. Kemudian kita masukkan carrot. Sayur hari ni ada carrot je. So kalau korang nak masukkan sayur lain, kobis ke sawi pun boleh. So kita masing-masing lah ya. Dan kemudian last sekali kita masukkan telur. Dan mak saya ajar, nasi goreng ni kalau nak tahu dia sama masak tu, dia kena macam ada asap-asap keluar daripada nasi tu. Dia kena betul garing, barulah sedap kita punya nasi goreng. Dia betul garing kan. So ini dah dia nasi goreng yang simple, yang tak pedas, sesuai untuk anak. Kena anak kita yang kecil lah yang tak makan pedas. So kalau kita yang dewasa ni nak makan pedas, kita boleh tambah cili ataupun kita ada sambal lacan kan. Okay, so selamat mencuba. Simple je resipi nasi goreng saya. Bye.